Oh, Encik ni waris Encik Bumi bin Earth. Ya, Doktor. Saya waris terdekat Encik Bumi. Oh, siapa nama ya? Saya Encik Penduduk bin Bumi. Oh, baiklah Encik Penduduk. Biar saya berterus teranglah ya. Saya rasa Encik Penduduk pun sudah sedia maklum pasal apa bahawa tu? Encik Bumi terlalu berusia. Umurnya sudah 4.6 juta tahun. Jadi pada usia sebegitu, beliau memerlukan penjagaan yang lebih teliti. Hasil laporan yang saya dapat ni, saya dapati Encik Bumi ni ada bermacam-macam penyakit. Allah. Ya, keracunan udara, pencemaran air, pakisan tanah dan penipisan ozon. Agak teruk ni. Boleh Encik Penduduk ceritakan bagaimana Encik Penduduk jaga Encik Bumi selama ni? Ya Allah, apa aku dah buat ni? Selama ni aku bergantung hidup padanya, makanan, minuman dan segalanya. Tapi aku tak jaga dia dengan betul. Aku memang tak mengenal budi. Ya, aku silap. Aku selalu membazir air. Oh, teruknya sikap aku. Aku memang malas untuk asingkan sampah dan kita semua. Semua sampah aku masuk ke dalam satu plastik. Oh, menyesalnya aku. Aku memang jenis ambil mudah dengan membakar sampah dan daun-daun kering tanpa memikirkan alam sekitar dan ozon. Aku memang teruk. Aku sering buang sampah merata-rata tanpa memikirkan kesan. Encik Penduduk. Oh, Encik Penduduk. Eh, lama termenung. Saya Encik Penduduk bin Bumi, beginilah. Anda masih ada kesempatan untuk lakukan perubahan. Encik kena bertindak segera supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ingatlah, kita semua akan dipertanggungjawabkan atas perkara yang kita lakukan. Maka berbuat baiklah dan lakukanlah tanggungjawab kepada Encik Bumi dengan penuh amanah.